Masih bersama channel YouTube Andri 2 miliar. Hai guys, kali ini kita akan membahas makanan kegemaran YouTuber yang satu ini, yaitu Atta Halilintar. Kekayaan yang tajir melintir, dia salah seorang dari anak Lenggogeni Faruk dan seorang ayah Halilintar Anopial Asmid. Dia anak sulung dari 11 bersaudara, mempunyai ciri khas rambut, gaya warna rambutnya yang berubah-ubah. Nah, inilah makanan kegemaran Atta Halilintar. Selamat menyimak. Number one. Yang pertama ada bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau emang kita juga suka ya guys ya, dengan gurihnya, manisnya, juga mengandung banyak vitamin untuk tubuh, untuk tenaga. Makanya dia selalu segar dan bersemangat dalam aktivitasnya. Oke, kita harus mencontoh dia. Number two. Yang kedua ada kurma. Atta Halilintar menyukai kurma, apalagi alal sali kurma, membuat badan segar, manis, dan gurih. Number three. Nah, dan yang terakhir, dia menyukai daging ayam kampung. Siapa sih yang nggak suka daging ayam kampung? Kita juga suka ya guys. Nah, dengan dicampur dengan sambal, nasi, apalagi jika ada timun di dalamnya, tambah nikmat guys.